serta mahasiswa-mahasiswi baru sekalian. Selamat datang di Nanjing Xiaochuang University. Wah, gak kerasa ya, kita sudah masuk ke tahun ajaran baru 2021-2022. Meski saat ini kita masih menjalani perkuliahan secara online, namun jangan khawatir. Hari ini kita akan ajak teman-teman sekalian untuk jalan-jalan virtual di kampus kita tercinta. Aku yakin kalian udah gak sabar ya kan? Oke, mari kita mulai penjelajahan kita. Kita mulai dari sini ya. Ini adalah salah satu pintu masuk di kampus kita. Terdapat dua gerbang yang nantinya kita bisa akses loh. Ada gerbang barat dan gerbang utara. Saat ini kita sedang melihat gerbang utara nih. Saat kita masuk melalui gerbang ini, kita akan disambut oleh sebuah batu besar dan pemandangan patung pendiri kampus kita. Next, kita lihat gedung administrasi yuk. Bagi teman-teman yang nantinya mau mengurus masalah administrasi, bisa banget nih datang ke tempat ini. Lanjut, kita ke perpustakaan. Tempat ini cocok banget nih untuk kamu yang ingin belajar atau mencari tempat sunyi. Berbagai buku juga dapat kamu baca dan pinjam loh. Bagi teman-teman yang suka olahraga, area ini wajib dikunjungi. Yap, gimnasium dan fasilitas olahraga. Ini adalah area olahraga di kampus kita. Terdapat fasilitas indoor dan juga outdoor loh. Wah, sangat luas ya. Nah, kalau tempat ini sih, aku yakin jadi tempat favorit kalian juga nih. Yap, apalagi kalau bukan kantin. Di sini kalian bisa mengunjungi dua area kantin, kantin utara dan kantin selatan. Nantinya setiap gedung akan terdiri dari 3 lantai loh. Yang pastinya setiap lantainya bakal ada makanan dan minuman yang enak. Lalu untuk kalian yang muslim bagaimana ya? Eits, jangan khawatir. Di sini juga ada area khusus untuk makanan halal dong. Jadi jangan khawatir ya. Bosan dengan jajanan-jajanan kantin? Tenang, kita beralih ke service area. Di sini tersedia berbagai jenis makanan, jajanan, dan ada berbagai kios penyedia jasa loh, seperti supermarket, toko buah, bahkan tempat ngeprint. Pokoknya lengkap deh. Lanjut, kalau tadi ada beberapa tempat yang wajib untuk dikunjungi, kali ini aku gak rekomen untuk datang ke tempat ini sering-sering ya guys. Yap, ini adalah klinik di kampus kita. Nantinya jika kalian sakit, kalian bisa banget nih mampir ke tempat ini. Konsultasinya gratis kok guys. Tapi obatnya bayar sendiri-sendiri ya. Hehehe. Oke, sepertinya hampir semua area kita sudah jelajahi ya. Namun kayaknya masih ada yang kurang nih. Apa ya? Apalagi kalau bukan dormitory. Nah, ini adalah dormitory untuk international student nih. Buat gambaran ruangannya bisa dilihat di sini ya. Gimana jalan-jalan virtualnya? Seru kan? Doakan yang terbaik ya. Semoga pandemi cepat berakhir dan border segera dibuka. Agar kita bisa berkumpul, bermain, dan tentunya belajar di kampus kita tercinta. Akhir kata, stay safe and keep healthy. Sampai jumpa!